adalah salah satu jajanan tradisional khas Betawi. Kue rangi sendiri terbuat dari tepung sagu dan kelapa parut, serta saus gula merah yang lezat. Sayangnya, kue tradisional ini semakin lama tergerus zaman dan sudah mulai langka. Generasi muda pun banyak yang merasa asing dengan jajanan tradisional ini. Ditemui wartakotalife.com, Agus, salah satu pedagang kue rangi mengaku, memang sudah mulai langka kudapan legendaris Betawi ini. Bahkan di kawasan Cipendawa Kota Bekasi, tempat ia berjualan, hanya sekitar 2 orang saja yang masih bertahan. Kue rangi buatan Agus ini sangat renyah. Perpaduan rasa asin dan manis menjadi polesan khas rasa kue rangi tersebut. Hasil bentuk cetakan yang unik pun menjadi daya tarik kue rangi itu sendiri. Ini dagang kue rangi dari tahun berapa, Bang? Dari tahun berapa ya? 2005. Udah 5 tahun ya? Harganya berapa, Bang, karang, Bang? Dari awal sih 5.000 sih. Oh, awal 5.000 nih. Dari awalnya sampai sekarang 5 tahun yang lalu juga 5.000. Oke. Biasanya kelilingnya daerah mana aja, Bang? Baju Menteng, Rawalumbu ya. Terus bisa terima pesanan juga, Bang, buat acara-acara? Bisa. Oke. Minimal ada pembeliannya gak, Bang? Misalkan yang mau pesan. Kan ini persatuan gini ya. Iya. Kalau mau pesan harus berapa gitu? Buat hajatan gitu. Enggak juga. Oh, enggak juga, bebas ya. Bebas. Yang penting satu piece 5.000. Begitu. Oke. Dagang keliling-keliling aja berarti nih. Iya. Dan pakai kayu bakar ya, Bang, ya? Kalau sore mangkal. Sore mangkal di mana, Bang? Jembatan 9. Jembatan 9. Oh, gitu. Jadi kalau ada yang mau beli bisa langsung ke Jembatan 9 aja ya, Bang. Jangan lupa subscribe ya!